juga pasti challenge. Challenge. Kok capek? Challenge. Iya, masa kita penasaran juga ya kalau pelawak belajarnya gimana ya? Pasti kan pinter. Nah, kita mau tes ke kita. Iya, kayaknya ini enggak. Kita sekarang mau tes. Iya, sambil naik itu. Duduk. Ayo, beren sambil naik itu nanti muter-muter, kita dorong. Terus nanti Kak Vega bakalan nanya-nanya ya. Tebak-tebakan. Oke, siap ya. Yang nanya aku dulu atau Kak Vega dulu? Nama buah yang depannya huruf T. Panda, panda. Pepaya. Sebutin lima. Pepaya, terus. T. Hah? T. Apaan? Yang depannya T, pepaya dari mana sih? Timun. Iya, timun di mana? gue lama-lama muter. Ada berapa banyak nih? Ayo, kau pegang. Pegang, pegang. Ada lima. Terong. Puter terus ya. Iya, kalau terong, timun, pusing. Sekarang nama binatang yang depannya F. Oh, langsung aja ganti ya. Yaudah, yang depannya F. Betul, apa? Tuh dengerin. Katanya kan pelawak pinter, mikirnya cepet katanya. Kan yang depannya F nih, Mak. Apaan? Si binatang. Yang depannya apa? Putu rambut. Apaan? Itu tadi challenge-nya itu emang susah, guys. Iya, emang susah banget. Tapi sebenarnya poinnya bukan pertanyaannya ya, Livia ya. Iya. Kita cuma pengen muterin Om Ajis aja. Iya. Karena katanya Om Ajis curhat ke tim I Want To Know. Om Ajis itu katanya pingin banget diajak ke taman. Masih di awan tuh tintin nau ting tong. Tadi apa kabar? Baik. Oh, baik. Lagi sibuk apa sih? Hah? Lagi sibuk apa? Jagain cucu. Lu udah punya cucu? Aku ya? Iya, kan aku cucunya. Berapa cucunya? Cucunya 4. Istrinya aja 5. Umur berapa aja? Ada yang umur setahun. Ya. Kalau boleh tempe, ya. Om. Wah, gak ada, gak ada nyorek. Ada yang aku. Katanya cucunya Om Ajis, Livia, yang umurnya 6 tahun itu udah bisnis loh. Wow. Antar jemput galon ya, Om ya? Iya. Kamu lucu, kenapa nggak dagang voucher? Oh iya, Om Ajis kenapa sih mau jadi pelawak, kenapa nggak jadi atlet? Kan badannya udah bagus tuh, udah kurus gitu. Apaan bagus sih, Livia? Iya dong. Dia mau jadi model. Om kenapa nggak jadi penyanyi, kan suara Om jelek. Oke, ini harus dijawab ya, kenapa sih Om Ajis mau jadi pelawak? Dulu nggak ada cita-cita jadi pelawak. Aduh, kenapa nggak jadi penyanyi yang tadi ya? Iya, karena Livia aja. Kan. Tadi kan aku tanya Om Ajis, Livia cita-citanya mau jadi apa? Jadi pengantin. Suka dikomentarin anak nggak sih kalau misalnya kayak, nih sekarang nih lagi nonton ya, suka kayak, ih jadi anak kecil, ih gitu-gitu. Kan udah langsung. Ya main lah, masih nyuci. Tapi ya Om Ajis ini, Livia, katanya selain emang syuting, Om Ajis ini punya bisnis peternakan kambing ya, Om ya? Wah, iya dong. Kambing berbau kapi di Bogor ya, Om Ajis? Iya. Malah bukan Om Ajis. Siapa? Yang punya. Malah Om Ajis yang di kandangnya.
Tahu aja. Om Ajis kok gagap sih? Kenapa sih? Hah? Kok gagap? Enggak, ini beneran ada bohongan Om Ajis. Iya. Kalau Om Ajis jawab benar, Om Ajis akan kita hukum. Iya. Masih pertanyaan apa? Om Ajis benar enggak sih gagap sebenarnya dulu kan? Orang lagi nanya. Orang lagi nanya. Nggak ngomong. Ngomongin obat kali. Tidak. Ayo dijawab, sebenarnya benar nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Itu hanya dari acting aja, acting. Oh, acting saja. Iyalah, ya udahlah, baiklah. Jangan kemana-mana, tetap di Awang Wing Tu. Awang Wing Tu. Ting-tung, ya Allah, ting-tung. Kemana sih lu? Kembali lagi di I Want To Know. Ting-tung. Kita masih sama Kak Vega dan Om Ajis. Yes! Sekarang kita nih udah ada di arena Laurel Blade. Gimana? Roller blade. Kiri gua ketinggalan.